Saya anggota BPD Tupuk Melau. Tupuk Melau, Kecamatan? Kecamatan Haria. Baik. Saya mendengar ada penyalahgunaan anggaran desa terkait pembangunan jalan di sana. Itu bagaimana? Bisa dijelaskan, Pak? Iya, menurut saya juga begitu. Ada anggaran tahun 2018 sekitar 274 juta 500 untuk pembukaan jalan di Tupuk Melau. Apa yang menjadi masalah pembukaan jalan ini, Pak? Menurut saya 274 juta begitu besar dana yang digunakan, tapi nggak ada tujuannya karena jalan masuk nggak ada dan jalan keluar nggak ada, cuma di hanya di tengah. Dan saat ini jalan itu udah ditanami jagung sama warga karena tidak berfungsi untuk jalan. Oh, tidak difungsikan untuk jalan? Iya. Dana 274 juta itu untuk pembangunan apa aja, Bapak lihat di sana? Saya lihat pembangunan ada gorong-gorong tiga, sekitar 3 titik, dan juga tali air di samping jalan. Bagaimana kondisi bangunan itu sekarang, Pak? Kondisi bangunan sangat amburadul, saya lihat nggak ada urukan juga, nggak ada, dan tali airnya udah rubuh, udah ambruk. Udah nggak bisa berfungsi. Kemudian buat suatu pembangunan itu apa yang menjadi masalah, Bapak lihat? Yang jadi masalah saya lihat dana yang begitu besar hanya terbuang begitu saja. Enggak dipakai buat ini yang lebih penting. Ada nggak prosedur yang disalahi ketika pembangunan itu 2018 lalu, Pak? Prosedur yang disalahi menurut saya dulunya terpilih sebagai ketua TPK. Iya. Dan tiba-tiba saya diganti dalam waktu sekitar 10 hari langsung diganti. Padahal saya pilihan secara musyawarah, pilihan rakyat diganti ke perangkat desa. Atas kesewenangan kepala desanya? Menurut saya, perintah dari kepala desa. Oh begitu ya. Tugas TPK itu apa, Pak ya? Tim pelaksana kegiatan. Iya. Tugasnya, ya. Pak? Tugasnya dari pengadaan barang, pengadaan pekerja, dan mengawasi melaksanakan pekerjaan. Jadi menurut Bapak mungkin karena sikap kritis Bapak sehingga kepala desa mengganti ini karena tidak sesuai dengan kepentingannya dalam pengadaan barang itu ke depannya mungkin, Pak ya? Ya, bisa dikatakan begitu. Oke. Nah, terkait ini, Pak, berarti ada diduga unsur korupsi. Apa harapan Bapak kepada pihak aparat hukum untuk di sana, Pak? Iya, harapan saya ke pihak hukum agar ditindak dan segera ditindaklanjuti masalah ini supaya nggak terjadi ke kepala desa berikutnya. Baik, terima kasih, Pak.